gue percaya. Game yang kedua antara Big Run Era melawan GPX Mas Rank. Sudah satu poin di Big Run Era. Gila, Nana ya sakit. Kayak jadi HP. Ini sekarang mereka mau coba maju. Untung ada Agatha. Awas Ben Impact. Membahayakan nyawa dari seorang Vivian Violet. Wih, masuk cukup besar. Namun tidak ada follow up kembali bahannya untuk mengusir seorang Vivian saja Nevin. Ya, harus ada yang bisa. Sakit sih Nana sekarang. Ampun. Ampun pun sepuh. Godlane-nya Kadi Tom Brody. Sakit kali. Flicker. Dapat Martis. Lepaslah karena Ake yang ada detri. Langsung start turtle. Sementara Fumiko. HP bar-nya low. 50% HP bar tersisa. Rupanya turtle sudah diinisiasi oleh tim GPX Bass Rank. Sementara dari tol akan coba untuk dicar. Dua orang kena. Kena lagi cuy. Dua kosong. Ada beda gol 1000 aja menit kedua. Menit ketiga. Dapat Akai. Kena lagi cuy. Gila. Dapat turtle, dapat hero lagi, cuan parah cuy. Nana. Setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Big Tronera, mereka berempat akan segera menghajar dua pemain dari tim GPX yang ada di bagian top lane. Sudah disadari. Kenal gitu. Kenal gitu. Tidak bisa selamat dari kematian. Tank pun jadi layak. Drome. Masih bisa dihindari oleh pemain-pemain dari tim Big Tronera. Penyerangan akan kembali dilakukan karena minion sudah hadir kembali. Cicau harus mundur. Vivian di bagian depan. Cel. Flicker. Mati. Hampir saja mendapatkan nyawa dari Karamel. Ya, ini sih yang cukup berani dari seorang Karamel, tapi Karamel arah yang enggak terlalu tepat ya. Untungnya still survive.
Push, sepuh. Dan tetap harus menjaga kestabilan mereka mengingat perbedaan gol sampai ke angka 3000 di menit ke-5 bukan hal yang bagus. Ada Pumeko di bagian midline juga yang seperti biasa akan memberikan distraksi kepada Violet-nya. Turtle pun sudah mulai hadir. Begitu juga untuk kedua belah jungler yang harusnya akan Turtle yang pertama ya. Turtle yang pertama. Ada belakang tuh. Asal kejar belakang dia. Sabar kali dipakai tuhnya. Apakah ini bisa dikontes? Dia ada set dong. Gila. Mati satu, dia ada set lagi. Gila cuy, di mana cuy? Agata. Kena lagi cuy. Dapat. Dapat lagi. Nggak ada mati. Bikin nerah. Dapat di bawah. Dia tengah diambil. Cuman parah emang Bikin. Cuan. Dapat lagi bawah aduh. Dat sakit bot oi. Nana. Tengah dapat, bawah dapat deh. Late game bisa diupayakan. Tapi ditekan terus gini ya. Kalem, nunggu momentum. Masih ada Sang Wind Cloud dan juga Bad Impact. Paul coba untuk melakukan flank dan Bad Impact tadi mengancam sedikit. Dan seorang Agatha masih bisa mundur. Mundur. Lapan ribu bedanya cuy. Ronde pertama. Brody. Piap. Yep.
Gipex. Ada dapat lah. Ya, jauh lebih baik ya setelah membawa satu-satu viral high ground di tangan Desa Raga, tapi enggak boleh terlalu terburu-buru karena sekarang ini shot yang akan langsung dibuang. Dapat lagi coy, coy. Gila, gila. Ke 11:01 hampir 10 ribu udah gol. Vivian alatnya full tank ah. Oh, Brody pakai helmet dia. Menit segini belum sepatu belum dibuat, Maxman. Baru jadikan kau sakit doang. Udah menit ke 12. Nevin. Untung ada ulti dah. Kok enggak mati. Di tutup jalannya coy, di flicker. Masih bisa melarikan diri dan akan menunggu ulur dari bagian bottom lane. Bidanya udah 10.000. Ditabrak sih bisa, asalkan mereka dapetin Agatha duluan. Ditabrak sih hancur 2 nih. Tengah sampai bawah. Bah hancur. Tinggal tengahnya tuh guys. Coba dihadang. Dan objektif dari tim Big Tronera, mereka akan menghancurkan best turret satu persatu terlebih dulu Nevin. Ya, Nevin. Sabar deh. Dan besar kemungkinannya ini bisa diambil lagi apalagi dengan power seorang Cini yang sudah mulai terlihat masih ada pasti. Kena lagi coy. Dapat dominator. Mantap. Dapat lagi tengahnya tuh. Sabar sih. Gila. NT. NT cuy. Fokus ke tower. Best. 2-0. Oke, cuy. Thank you.